Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman bisnisnya dimanapun berada. Salam transportasi Indonesia. Sore ini dua unit bis sudah terparkir. Satunya Handoyo dengan rute Jogja, dan sebelahnya ada Mitra Titian Nusantara dengan rute Mataram Bima ya. Untuk Mitra Titian Nusantara ini trayek terjauh yang ada di Kampung Rebutan. Untuk rute Mataramnya di Kampung Rebutan ada 3 PO, Mitra Titian Nusantara, Tiara Mas, dan Rasa Sayang. Untuk yang duanya belum tiba, yang baru tiba sore ini Mitra Titian Nusantara. Ini Handoyonya untuk rute Jogja, sore ini baru tiba terminal. Nah, untuk Handoyonya ini Captain Seat, bangkunya 1-1. Untuk Mitra Titiannya sore ini udah persiapan berangkat. Untuk Handoyo ini bangkunya 1-1. Untuk harganya sendiri Handoyo 170. Untuk bangku satu-satunya, untuk bangku belakangnya, bangku dua-duanya 160. Di jalur kedatangan, dua unit Sinar Jaya baru tiba. Yang depannya dengan rute Wonosobo, dan di belakangnya ada Sweet Class Jakarta, Surabaya, Malang. Sore ini baru tiba. Satu unit Hiba Putra baru memasuki terminal dengan rute Palembang. Handoyonya, Captain Seatnya berangkat. Semoga selamat sampai tujuan. Untuk Sinar Jaya 27RD mobil online-nya dengan rute Wonosobo-nya sore ini meninggalkan terminal Kampung Rebutan. Semoga selamat sampai tujuan. Untuk Mitra Titian Nusantara-nya, ya bang, sore ini meninggalkan terminal Kampung Rebutan. Semoga selamat sampai tujuan. Sinar Jaya 26RD-nya rute Surabaya Malang Sweet Class-nya sore ini meninggalkan terminal Kampung Rebutan. Semoga selamat sampai tujuan. Satu unit lagi sore ini baru tiba di Kampung Rebutan Sumber Alam dengan rute Jogjanya.
penumpangnya lagi pada naik. Semalamnya berangkat, semoga selamat sampai tujuan. Satu unit lagi, sore ini Handoyo baru tiba, Executive Plus dengan rute Jogjanya. Di sebelah Handoyo ada PO baru yang baru memasuki terminal Kampung Rambutan, PO Mawar dengan rute Surabayanya. Akhirnya sore ini Kampung Rambutan diguyur hujan juga. Pandawa 87-nya dengan rute Jogja Wonosari-nya berangkat sore ini. Satu unit lagi bis Jepara, sore ini baru tiba memasuki terminal Kampung Rambutan, BJU. Hujannya lumayan gede sore ini Kampung Rambutan. Untuk BJU-nya langsung berangkat sore ini, meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Semoga selamat sampai tujuan. Satu unit lagi, sore ini bis Mataram Bimanya baru tiba, Tiara Mas. Mitra Titian Nusantara tadi udah berangkat, sekarang Tiara Mas baru tiba memasuki Kampung Rambutan sore ini. Ada ALS baru tiba dari Sumateranya sore ini. Tiara Masnya sore ini berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan menuju kota Bima Mataramnya. Semoga Tiara Masnya selamat sampai tujuan. Disusul Sinar Jaya 64 RE-nya berangkat.
Di belakang Sinar ada Sudiro Tunggajaya. Sore ini berangkat dengan rute Wonosobo-nya. Semoga selamat sampai tujuan. Satu unit Damri baru memasuki terminal sore ini dengan rute bandaranya. Satu unit lagi Sinar Jaya Sweet Class-nya baru memasuki terminal 22DD dengan rute Jakarta-Palembang. Sinar Jaya 2DD-nya dengan rute Jakarta-Palembangnya berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan sore ini. Semoga selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang udah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus Bang Ju Channel biar lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.